أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لأبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah ialah hal yang adalah benar-benar kezaliman yang besar." وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Artinya, dan kami perhatikan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Wa idh akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal-yatama wal-masakini waqulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan berzakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu masih menjadi pembangkang. Shadaqallahul Azim.